Yang keempat ya? Apa tuh? Tinggal soto kereta. Keadaannya bila mana sang nelayan lagi memilah udang. Kalau boleh di kasih tahu Bang Pacal, ini udangnya udang apa aja? Ini udangnya campur, ada udang binjai, ada udang putihnya, ada udang segernya, ada udang halusnya, udang BS. Jadi Bang ini sebulan sekali atau seminggu? Namanya udang tiger yang butuh pembiayaan pembibitan dan perawatan yang cukup, karena udang ini banyak dicari dan mengandung protein yang cukup tinggi. Ini udang saat ini sebetulnya banyak diekspor keluar, namun berhubung saat ini lagi ada COVID-19, negara-negara penerima udang tiger masih membatasi. Dan apabila dilihat agak dikonsumsinya, ini cukup mahal. Habis dari masuk jaring, dia harus dipilah-pilah gini Bang ya, karena banyak sampah ya. Ya ginilah. Kalau lagi memilah-milah mana udang, mana sampah, mana ikan, apalagi dalam keadaan malam ya, harus mata jeli ya. Bubur. Bubur ya. Kalau kena gatal nih ya. Gatal yang merah. Oh gitu. Bang Fajar udah berapa lama Bang kerja di Ambai?
Binews TV.